Maka apa perkara yang paling perlu untuk kita tahu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hak pertama kita nak tahu, antara sebelum kita nak kaji Nabi kita, ciri Nabi kita ni dia panggil Al-Kamal. Al-Kamal maksud apa? Nabi kita ni sempurna, perfect. Bukan perfect dia malaikat. Nabi kita bukan super power macam cerita Superman, orang boleh terbang pergi tumbuk orang. Tak, tak. Manusia ni bila dia kecewa, dia suka nak cari superhero yang boleh menang cepat. Jadi budak-budak ni sukalah Marvel apa semua ni. Kan? Dia tengok Spider-Man, Superman, Batman, benda yang tak wujud tapi menang cepat. Tapi agama realistik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia insan tapi dia lengkap. Apa bukti lengkap dia? Okey. Kita ambil Nabi ni. Nabi sebelum umur berapa Nabi kita terima wahyu? Tentu sekadar belajar ni, umur berapa Nabi kita dapat wahyu? Ha? 40. Artinya sebelum 40 tu Nabi hidup di mana? Di Mekah. Orang Mekah ni kenal Nabi. Bila Nabi bawa Islam, orang Mekah lawan Nabi. Semua benda dia kata kat Nabi. Gila, majnun. Wa ma sahibuka bi majnun. Dan tidaklah saudara kamu tu gila, Quran kata. Kata apa lagi? Tukang sihir. Macam-macam. Tapi mereka tak pernah timbulkan isu. Hang dulu ni, sebelum terima cerita Nabi ni, hang dulu panggil bukan elok. Mereka tak pernah bangkit benda ni. Sedangkan mereka buat macam-macam. Tukang syair, mereka tuduh macam-macam. Mereka tak boleh nak cari satu kes. Hang ingat tak dulu hang menega, hang tipu, ingat tak? Tak ada. Kan? Tak ada. Herakl. Herakl ni Rom. Raja Rom. Dia ni terima surat daripada Nabi SAW. Surat Nabi tu. Dia pun simpan surat ni. Ada cop Nabi. Nabi ni dulu dia tak pakai cop. Tapi bila dah maharaja semua tak pakai. Takkan baca surat melainkan kena ada cop. Nabi cop, kata Anas, fattakhadha khataman min fiddah ka'annani anzur ila bayadhihi fi yadihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ambil cop, ha? Daripada perak cincin tu dia tulis wa naqasha fi aw nuqisha fi Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah ditulis di cincin Nabi tu. Cop. Nabi hantar surat min Muhammad Rasulillah ila azimir Rum, daripada Muhammad Rasulillah kepada orang maha besar Rum, maharaja Rum lah. Nabi hantar. Bila dapat surat dia baca. Rum ni agama apa? Agama apa tuan-tuan? Kristian. Kristian ni dia lebih banyak tahu tentang Islam. Quran kata aqraban nasi mawaddatan lilladheena amanu. Orang Kristian ni lebih dekat kasih dia dengan orang yang beriman. Dibandingkan orang lain, Kristian lebih dekat. Dia baca surat. Tengok Nabi kata, Nabi seru dia, aslim taslam. Islamlah nescaya kamu selamat. Yu'tikallahu ajra marratain, kamu dapat dua pahala. Jadi di dalam kawasan negara mereka ni, pedagang-pedagang Arab ni masuk. Masa tu Abu Sufyan tak Islam lagi. Abu Sufyan kebetulan berniaga di Syam.
Kerajaan Rom panggil, suruh pergi cari kabilah Arab ni yang main ke tempat masuk kawasan negara kita ni, bawa dia mari sini. Cara kebetulan bawa bawa Abu Sufyan dan kabilah perdagangan dia. Maharaja Rom, dia cakap, ada penterjemah lah, dia cakap, dia tanya, siapa di kalangan kamu aqrabana sabanillah? Siapa yang paling dekat adik-beradik dengan Nabi ni? Yang kata, yang mengaku Nabi ni. Abu Sufyan kata dia, masa tu Abu Sufyan duk lawan Nabi. Cuma masa tu musim perjanjian Hudaibiyah dibuat. Dah Nabi pun dah banyak tahun dah, dah Nabi dah dah pindah Madinah lah. Dia letak Abu Sufyan di depan. Yang hak belakang, hak lain dia letak di belakang. Dia kata, aku tanya dia, kalau dia bohong, hampa bagi syarat. Yang main dengan Abu Sufyan pun geng dia juga. Tapi dia pun bimbang, takut dia pun bagi syarat, kata dia bohong. Macam orang politik, dia pun akan percaya antara satu sama lain. Kan? Saya kata, politik mana paling ajaib. Hari ni dia sokong kau ni, besok dia sokong kawan lain. Besok dia patah balik sokong. Hari ni dia kata lanun paling besar, besok dia kata pemimpin paling bagus ni. Tapi ikut-ikut Arab Quraisy ni okey juga dibandingkan orang politik Melayu kot. Macam mana tak tahulah kan. Tapi kita cerita hak Quraisy ni. Abu Sufyan duduk di depan. Abu Sufyan kata, dia kata, laula al-haya an ya'thiru alayya kadhiban la kadhabt. Kalau tak kena rasa malu satgi depa tuduh aku pembohong, aku rasa nak bohong. Pasal maharaja ni duk tanya dia, tapi dia takut satgi depa buat muka bukan. Kut kawan tikam belakang. Maharaja Rom, Rom ni tanya dia, Herakl ni, Herakl tanya dia, berapa soalan? Banyaklah soalan. Kaifa nasabuhu fikum? Nasab dia macam mana di kalangan kamu ni? Dia ni keturunan apa? Kata Abu Sufyan, huwa fina zu nasabin. Dia ni, Muhammad ni, dia memang orang ada keturunan lah, bukan orang biasa-biasa lah. Banyak soalan yang dia tanya, tapi saya bukan nak cerita, tapi saya nak cerita salah satu soalan yang dia tanya. Kata Maharaja Rom, hal tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqulu qabla an yaqula ma qal. Adakah kamu pernah dulu-dulu hampa tuduh dia pembohong sebelum dia duk kata benda yang sekarang dia kata ni? Masuk rekod dia sekarang, sekarang hampa kata dia bohong lah, hampa tak setuju dengan dia. Tapi sebelum kes ni ni, pernah tak hampa dah tuduh dah dia ni kaki bohong? Kata Abu Sufyan lah, tak pernah. Abu Sufyan kata tadi, bah, kalau boleh nak bohong. Tapi dia takut belakang bagi syarat tu. Tak. Hal yaghdir, dia pernah mungkin janji ke? Khianat janji? Tak. Banyak soalan dia tanya. Ini Abu Sufyan sendiri. Abu Sufyan, macam mana kita tahu kata Abu, macam mana kita tahu Abu Sufyan cakap macam tu? Abu Sufyan cerita benda ni setelah dia masuk Islam. Riwayat ni ada dalam Al-Imam Al-Bukhari. Rom tu kata apa? Raja Rom kata apa? Raja Rom kata, sa'altukum hal tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qal fa dhakarta la laqad a'raftu lam yakun liyada'a al-kadhiba 'ala an-nas thumma yakdhiba 'ala Allah. Aku tanya kamu, pernahkah hampa tuduh dia bohong sebelum dia duk cakap cerita agama baru ni?
Kamu kata tidak, maka aku tahulah. Tak kalah kalau dia dulunya tak mau bohong pada manusia, tiba-tiba hari ini nak bohong pada Tuhan. Rum kata. Kemudian dia tanya beberapa soalan. Raja Rum, Herakl akui Abu Sufyan bin Muhammad Rasulullah. Cuma dia takut nak istiharkan agama dia. Dia tengok rakyat dia macam nak memberontak. Itu khabar yang terakhir. Tapi surat Nabi ada kat dia. Bila Abu Sufyan masuk Islam, Abu Sufyan cerita balik hal ini. Apa yang saya nak cerita apa? Saya nak cerita ialah, kalaulah Nabi ni satu orang kaki kelentong kalau ada isu benda tak baik, peribadi yang tak bagus, daripada awal lagi dia dapat buah ni, dia pukul lah. Macam game politik, dia dapat benda satu, dia pukul kita. Ha? Macam orang kadang-kadang dia penipu. Kan? Dia penipu. Ada dalam masyarakat kita, dalam kampung pun ada. Orang panggil serba tahu. Saya buat contoh. Apa saja orang cerita, dia lebih tahu lagi. Dan ada di musim scammer. Ramai orang scam ni. Dia tipu kita. Tuan-tuan jangan kena scammer ni. Sampai orang pandai-pandai pun boleh pergi bayar. 40-50 ribu. Ni hak baru scammer ni. Ni. Buat surat Arab Saudi. Kelambu Kaabah. Tuan-tuan, agama ni. Orang jual agama ni. Macam-macam kebelakangan ni. Jual apa, topi lah apa. Jual agama. Ha? Dan ada Kanada orang yang beli. Kita heran. Macam mana orang boleh terkenal? Jangan main, ada terkenal. Ayah Pin punya temberang. Tentu Ayah Pin. Dia buat teko. Di Terengganu. Dia buat teko. Dia habak. Dia Tuhan. Panggillah Allah ke, panggillah Rama ke, panggillah nama apa, bukan Jesus ke. Dia belakang, dia kata. Ayah P ni baca pun tak boleh. Dia baca surat Mak terkali. Dia pergi kedai, baca surat Mak terkali. Tapi tuan-tuan, ada mangkuk yang ikut dia. Ramai yang ikut dia. Artis lah, apalah, pergi ikut dia. Tidak dia nak boleh duit mana banyak. Buat teko elok-elok apa semua tu. Bohong kot mana pun. Adalah kaki yang diikut. Tapi Nabi ni, dia orang lawan dia. Kes ni tak ada. Kot nak tomoh dia ahli sihir. Dia pun tomoh. Pada apa tahu Nabi tak pernah sihir. Penyair. Tak apa. Apa lagi? Gila. Pemecah belah masyarakat. Semua kata. Kaki bohong daripada muda, kuat bohong. Dia pun tak boleh kata. Tak ada. Rekod tak ada. Maksudnya kalau nak berlakon ni, dia bukan kaki dia lah. Nabi ada isteri. 9 isteri Nabi. Dalam satu-satu masa. Nabi isteri, Nabi lebih. Semasa Khadijah ada, hanya Khadijah seorang saja. Haa? Kemudian Nabi kahwin sampai daripada itu, isteri yang lain, setelah Khadijah wafat. Kita ni, kita orang biasa. Jaga isteri kita, tak ada isu apa. Lepas tu satu hari pergi abang. Abang ingat, masa nak tambah seorang lagi. Agak-agak dia kata, abang, ustaz. Nak tambah satu lagi, hak ni pun jaga tak pun nak kena. Dia kata, padahal yang jaga macam kena lah. Dah lah, orang bukan sini dah lah. Saya cerita ni belah-belah negara lain. Kalau dah panjang pergi kahwin, dia mungkin akan sebut, aku malah nak cakap lah suami aku ni. Sagi ketemu empat suami pula. Kan? Nabi ada 9 isteri. Isteri Nabi cemburu. Terutama orang seperti Aisyah. Sampai sebahagian pengkaji sirah kata Aisyah ni dia satu tim dengan Hafsah. Bukan tim berkelahi tanah ni. Ini masa dia perkawan. Satu lagi Ummu Salamah dengan isteri-isteri hal lain. Cemburu. Kadang-kadang kau ni cemburu, kau ni cemburu. Biasa orang membuat. Tetapi tidak pernah seorang di kalangan mereka pergi kata
Nabi ni suami tapi nak menikah ramai tapi tak kenal cara jaga Nabi. Tak ada. Nabi tak ada. Nabi wafat. Hak paling cemburu. Aisyah. Orang tanya kaifa kana khuluqu sallallahu alaihi wasallam. Macam mana akhlak Nabi tu? Dia kata kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi tu Quran. Biasanya orang ni bila mai saya mufti ke siapa mai masjid mesti buat elok-elok kan. Pakai elok-elok untuk imam pun sama. Di rumah santai lah. Betul tak? Bukanlah kata elok tapi di rumah santai. Jadi isteri Nabi ni dia tengok semua Nabi. Dia tengok Nabi yang duduk di khalayak ramai ni, dia tengok Nabi yang duduk di rumah. Dia tidur, dia makan, dia buat. They got no complaints against him. Dia tidak, mereka tidak ada apa pun yang nak komplain Nabi. Tak komplain. Kalau dia berlakon, kalau biasanya bila berlakon di rumah lainlah drama dia. Kan dia tak? Kan? Ada orang di luar cakap elok kan. Balik rumah cakap dengan anak bini, ya Allah. Dan kawan dia, dia boleh cakap elok. Ni tak kenal lah, bukan saya kata boleh. Balik main anak tanya, bini tanya, cengir ke main? Garang. Tak ada komplain. Dia ada sahabat. Masa buka kota Mekah, 10,000. Masa perang beribu-ribu. Masa haji 100,000 lebih. Nabi duduk di rumah Nabi, tuan-tuan pergi semua makan, tuan-tuan pergi Madinah. Tengok rumah Nabi kan. Dia ada hak tinggi sikit sebelah rumah Nabi tu kan. Yang tu dia panggil ada lebih kurang 70 orang sahabat yang duduk di situ. Termasuk Abu Hurairah. Dia panggil Ahlus Sufah. Depa ni fuqara, orang miskin. Orang lain duk bagi duit dan bagi bantuan pada mereka kerana mereka full time duk tunggu Nabi keluar, nak record, nak rakam balik, nak ingat balik apa yang Nabi kata. Betul-betul duduk tepi rumah Nabi. Semuanya bagi report yang bagus tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak maksud saya? Maksudnya kalau ni tokoh yang berlakon-berlakon je dia tak boleh. Kita ada tokoh, tuan-tuan, ahli politik umpamanya. Pemidato. Pidato sedap. Dia pandai pidato. Tapi yang lain dia belum tentu betul. Dalam politik perfect. Rumah tangga kelam kabut. Semua orang hanya boleh report Nabi, report bagusnya pemimpin tu kerana kita report separuh. Dia di pentas, dia masa ziarah kampung, dia di kementerian, dia di jabatan. Tapi kalau report dia daripada bangkit tidur sampai tidur balik, ramai orang yang tak lulus. Tapi tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam.